Hai, kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita dan terima kasih kepada semua penyumbang super thanks. Sebelum Nini nak kesok lain, Nini nak doakan semoga semua supporters channel ni mendapat rezeki yang tak terduga pada hari raya ni. Ingat, rezeki bukan sekadar duit. Kesihatan keluarga pun rezeki, kelancaran urusan pun rezeki. Okey, malam ni Nini nak bercerita berkaitan bulan puasa. Akhirnya dapat juga cerita bulan puasa ni. Dia baru je send minggu lepas gitu. Kita ni tinggal lagi beberapa hari nak puasa, tapi nasib baiklah dapat juga cerita gini ke. Macam biasa, Nini akan bercerita dialek-dialek Kelate. So, anyone yang memerlukan subtitle dalam bahasa Melayu standard, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Dan jangan lupa sekali lagi untuk tekan like selalu deh. Okay, tanpa basi-basi lagi, kita teruslah masuk ke cerita deh. On count of 3, 2, 1. Okay, kali ni kita dapat satu cerita di kawasan Pasir Mas, Kelate. Cerita ni diceritakan oleh seorang yang bernama Yaya. Nama samara deh. Dia hantar kod Telegram. Cerita ni berlaku pada tahun 2022. Masa tu dia form 3. Dan dia bersekolah di satu sekolah harian biasa dekat Pasir Mas. Siapa geng Pasir Mas, sila angkat tangan sekarang di komen. Tapi gak, hukfurahnya, Yaya tak seroyak sekolah tu nama gapo. Jadi main wahagok je lah. Lagipun tahun ni, tahun 2024 ni, dia form 5 tapi dia telah pindah sekolah ke daerah yang lain. Sekolah Yaya masa tu sebenarnya antara sekolah paling kuat kis kena histeria. Sebenarnya cerita kat sekolah tu memang keras lah. Dikata ke, di sekolah dia ni ada 3 pohon atau pokok hok besar dekat area belakang sekolah tu. Memang lama sangat dah ada situ. Dengar-dengar kata, pokok tu berusia lebih kurang 20 tahun lebih dah. Masa tu bulan puasa tahun 2022, Yaya ni sebenarnya dia seorang yang sangat penakut. Jenis lemah semangat, nak pergi mana-mana takut berlaku. Jadinya hari tu, dia ni nak pergi tandah. Jadi disebabkan hari tu tu adalah bulan puasa, dia pun kata ke diri dia sendirilah. Bulan puasa mana ada hatu, takut ke apa kak. Nak ayaknya dia berkata-kata gitu sama dalam hati kalau dia nak pergi mana-mana. Nak ayak takut dah. Oh, bila dia nak pergi tandah tu kak, of course lah, dia pun ajaklah sign dia. Kata, eh mu, mari temui aku mata aku nak pergi tandah, nak terkunci. Tapi malangnya, sign dia tak usir. Sign dia kata, gapo dia? Eh, tak usir aku, takut lah. Yaya pun ayak sign dia. Alah mu kak, bulan-bulan puasa ni mu takut gapo ni. Tak ada gapo lah, mana ada tu. Nakutlah mu ni. Oh, acah-acah beranilah. Padahal dia orang terpaling takut dalam sekolah tu. Hari-hari lain ni tak tahulah dia pergi tandah lagu mana kalau jadi lagu ni masalahnya. Nak jadi kok dia takut doh nak pergi tandah tu adalah disebabkan tandah sekolah dia ni ada di hujung bangunan blok kelas dia. Betul lah pula, tandah tu duduk depan pokok besar hok ni kata berusia lebih 20 tahun tu. Orang kata pokok keras. Last-last sebab tok teh sangat aduh nak kecing, jadinya Yaya pun pergi je lah sore ke tandah tu.
Boleh kira jugalah jauh tandas tu dengan blok dia. Tapi nak tak nak memang dia kena pergi tandas tu. Sebab tu je ada. Masa Yaya nak sapa dekat tandas ni ke. Dia rasa macam tak sedap hati dah. Dia rasa seperti ada orang hidup berhati jaga dia daripada pokok besar tu. Tapi gak macam biasalah dia husnuzon je lah. Dia pun jale-jale-jale masuklah ke tandas. Kebetulan so lagi. Hari tu tu, masa itu, cuaca pula macam gelap-gelap mendung nak hujan gitu. Jadi vibe seram tu lebih lah. Masa Yaya masuk dari tandas tu, dia adalah bunyi macam orang tinggal paik tok tutup. Bunyi air lah. Gitu. Bunyi air ke gitu je. Jadi kak, Yaya kata, siapa pula tinggal air gini bazir lah. Dia pun masuklah dekat cubicle tok tutup air tu. Dia pun tutup lah air tu. Memang dalam tandas tu tak ada orang lain selain dia sorang aja. Lepas pada tu dia tubik daripada cubicle tu, dia masuk cubicle lain, lepas aja lah. Macam kita kan, kita akan ada satu cubicle hok pilihan kita. Contohnya, ada orang suka cubicle pertama, ada orang suka hok tengah. Ha. Macam juga Yaya ni, dia pergi tutup dalam cubicle tu, kalau kena kok orang agak kesini. Lalu saya tu dok-dok, dia pergi lepas aja dekat cubicle lain. Cubicle mu, cubicle. Sudah-sudah lepas hajat tu kak, dia pun tubik tu. Dia gilah kat sing nak basuh-basuh tangan. Dia duduk basuh-basuh tangan, betul-betul oni tudung. Tiba-tiba, dia bunyi pulak air dekat cubicle tu. Kau macam pelik eh. Tapi tak mikir lagi dok masa tu. Macam tak duduk gapo-gapo je. Dia kata biarlah dah terbuka kak. Mungkin kosok korang tu. No? Gilah dia pulak nak pergi tutup air tu sekali lagi. Dia pun gilah dekat cubicle tu, buka pintu, nak tutup lah pilih air ni. Baru je ya Allah tanya, dia nampak depan mata dia sendiri, pilih air tu gerak sendiri, tutup. Air pun berhenti. Yaya memang kaku, terkunci situ. Memang fikir dia jadi kosong, belah mata. Lepas tu gak, memang ketar nala. Memang shaking habis lah tangan, badai dia getar habis. Memang dia rasa, badai dia ni rasa lain macam doh lah. Kira maksimum takut, nasib baik tak pesih dah tandas tu ya. Bila dia tersedar daripada kakuan tu, dia pun cepat-cepat lah tubik daripada tandas tu. Masa dia nak honggar tubik daripada tandas tu ke, dia ingat lagi siapa lo ni. Memang dia ingat, benda tu bisik ke dia. Memang clear sangat di telinga dia, benda tu bisik gitu. Memang masa tu, Yaya pucat kesia memang macam drain dah dagu. Pucat lah. Pucat lagi takut dengan shakingnya. Dia pun rasa dia macam bukan diri dia. Dia rasa bukan dia sendiri yang kawal tubuh dia tu. Pada masa dia duduk jalan nak pergi kelas dia tu, adalah orang pelajar lain-lain yang duduk lalu-lalang tu, dia tanya something dekat Yaya. Tapi Yaya tak boleh dengar. Dia nampak mulut situ macam duduk gerak-gerak and menuju ke dia. Macam halo dia lah nak tanya benda dia. Tapi dia tak dengar. Gapuh dia dengar hanyalah desingan. Memang desing lengoh ya. Lepas tu fikir dia tu macam kecelaruan. Moga dia kejut sangat. Okay? Jadi dia tak boleh nak mikir. Macam normal orang. Okay? Bila kita nampak orang nak kacak dengan kita, kita tak dengar pun dia yak gapo, tapi kita nampak mulut dia gerak dia. Of course kita akan tanya balik dia. Mau yak gapo tadi? Ha. Habis tidur kalau tak dengar juga kak, kita cuba baca mulut dia kan. Okay? Nak suruh peh. Tapi kak Yaya terus ke berjalan, pergi kelas dia. Kebetulan masa dia pergi tubik tandas ni adalah waktu pendidikan Islam. Dan bila dia nak masuk tu, ustazah tu ada lagi lah. Dia masuk tu, dalam kelas tu budak-budak ni, sayang-sayang dia ni, tengah baca ayat Al-Quran. Dia dengar bunyi budak-budak ni baca ayat Al-Quran tu, tiba-tiba terganggu emosi dia. Dia rasa macam sedih, sedih gila. Nak nepik, nak tiuk, nak marah. Capu bau habis. Kok dia peliknya, dia sedih-sedih tu. Tapi dia tak tahu sedih kau gapo. Lepas pada tu kak, dia tak ingat gapo-gapo dah. Jadi lepas pada beberapa hari kejadian tu, dia pergi sekolah mula tu, ustazah dengan sayang-sayang dia pun bercerita gapo jadi. Dia ke tadi dia kata tak ingat gapo. Masa tu sebenarnya dia telah meracau kesurupan ataupun kerasukan. Bila dia tengah meracau gitu tu, orang lain pun startlah baca
Al-Fatihah. Orang dia tengok baca Al-Fatihah. Yaya ni hudalah keadaan yang meracau kerasukan ni turut baca. Baiknya benda tu dalam tubuh Yaya tu ikut baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Weh takut weh kalau benda tu dia turut baca ayat Al-Quran juga. Tapi kadang-kadang, oh ya, benda tu tahu kita baca salah. Sebab tu tak jadi. Wallahualam lah dalam kiyaya ni. Tapi, memang masa tu, sains-sains dia dengan ustazah memang confirm bahawasanya tu bukan yaya doh. Memang dia tak sedar doh. Dalam sekolah yaya ni adalah seorang ustaz. Ustaz ni kalau kih-kih kerasukan atau kih histeria, budak-budak ataupun cikgu-cikgu lain akhirnya pergi panggil ustaz tu dulu. Sebabnya dia bolehlah berubat untuk buang sesuatu dalam badan budak-budak ke. Sebenarnya cerita perawat lah juga. Cuma bukan officially perawat Islam. Jadi gak masuk kih yaya ni, ustazah pun suruhlah budak-budak ni pergi panggil ustaz tu. Ustaz tu mari cubalah rukiah ke apa baca-baca ke yaya. Tak degih si awak. Memang benda tu tak setubik. Jadi ustaz apa macam, oh tak boleh ni. Ustazah tolong telefon lah ke mak ayah dia suruh mari ambil dia ni. Gila berubah. Jadi kat ustazah pun telefon lah ke mak ayah yaya. Maksudnya memang yaya tak ingat ke apa ni. Sain-sain duduk situ. Mak ayah yaya pun mari ambil yaya. Wak gila berubah. Dekat ustaz, ustaz tu kena. Bayangkanlah yaya ni dia kena kerasukan tu tengah hari sebelum Zuhur. Selepas asar baru dia okey. Memang masa dia sedar tu, tubuh dia memang lemah sangat dah. Lemah sangat-sangat, letih dah. Keesokan harinya tu memang yaya tak pergi sekolah lah. 2-3 hari lepas pada dia okey ke pun semua tu, umi dia pun buka lah cerita. Sebenarnya yaya ni ada penjaga. Mengikut kata umi yaya tu, sebenarnya benda-benda kat sekolah tu memang lama dah perhati kau yaya. Tapi demo tu tak boleh nak kucar yaya. Mungkinlah sebab penjaga ni duduk jaga yaya. Tapi kali ni penjaga yaya tu pun tak boleh nak jaga yaya, tak boleh nak protect. Sebabnya benda yang masuk dalam tubuh yaya pada hari itu adalah satu makhluk yang kuat. Dia lagi kuat daripada penjaga tu dan dia boleh tembusi benteng penjaga tu tu merasuk badan yaya. Disebabkan makhluk yang masuk tu adalah satu makhluk gaib yang agak kuat. Jadi sebab itulah ustaz yang mula-mula cuba berubat dia tu tak degih, tak tubik. Dan kemudian kena pergi berubat lain barulah settle. By the way, berkenaan dengan kisah yaya ni, Nini nak ingatkanlah satu benda deh. Perihal saka pendamping penjaga ni, kita ni tak tahu setara mana kehebatan, kehebatan atau kelemahan dia. Ada jenis kuat, ada jenis lemah. Kita tak tahu, wallahu alam. Dan benda-benda ni ada setengah orang dengan rela hati menerima, ada setengah orang tak khabar pun khabar-khabar terima daripada keturunan. Tapi kita kena sedar bahawasanya kita ni adalah khalifah di bumi Allah ni. Khalifah di bumi Allah ni bermaksud kitalah ketua daripada segala makhluk. Bukan makhluk maksudnya, benda hok dalam atas bumi ni. Kita lagi kuat, kita lagi sempurna akalnya. Cuma gak benda-benda di alam gaib ni, kelebihan dia nya adalah dia boleh nampak kita. Dia boleh nampak dok alam. Kita tak boleh nampak dia. Dia berkelebihan di situ. Dia boleh kucar kita. Dia boleh kucar kita and kita tak boleh nampak gapo. Janganlah kejap. Dia boleh kucar kita tapi kita tak boleh nampak gapo. Tak boleh nampak apa pun, kita ada benteng kita iaitu ayat-ayat Al-Quran. Baca dengan betul, insyaAllah jadi pendinding. Okay? Ingat deh, benda-benda lagu ni, kalau Allah tak izin, dia takkan jadi. Semuanya berlaku dengan izin Allah SWT. Tengok siapakah di situ. Tung, jatuh. Wah,
Allahumma salli ala Muhammad. Oh, tengok ni budak ni tak tidur lagi ni. Ada seorang lagi cerita ni ibu tak sudah gini aku ni buat protestin lah. Cerita kedua pula adalah cerita pendek je. Memang daripada Yaya juga. Okey. Eh, dia boleh tak ni nak cerita ni? Okey. Cerita kedua pula adalah cerita pendek daripada Yaya. Kisahnya berlaku pada bulan puasa juga. Tapi bukan puasa tahun 2022. Puasa tahun 2023 tahun lepas. And berlaku di sekolah yang sama juga. Okey. Time itu, sekolah Yaya ni buatlah majlis iftar bersama-sama. Ataupun digelar program iftar perdana. Gak sukalah demo tu nyo. Boleh buka puasa dengan sain-sain deh. Supaya dengan Yaya pun suka tu lah. Time maghrib orang bel tu gak, dia pun taklah buka puasa. Dia orang mula-mula makan. Eh, silap. Bukan dia paling mula-mula makan. Makan sekali berlaku. Tapi kat dia orang mula-mula siap makan. Hanya pelahak ke ranuk. Lahulah siap awal tu loh. Dia pun gila basuh tangan dekat sing tu lah. Tempat sing basuh tangan tu memang jauh lah sikit dengan tempat hu, siap dia duduk makan ni. Dia pergi sore aja masa tu. Masa Yaya nak sapa dekat basuh tangan tu ke? Tiba-tiba dia ternampak daripada jauh seekor kera. Kera tu wanita. Lepas tu, mata dia merah sangat. Tapi hok pelik. Suka pula. Tapi hok pelik sekalinya, kera tu ada rambut panjang. Warna hitam. Yaya pun dengan spontannya dan gongnya, dia pun pergi tegur lah. Eh, kera nanti apa ada rambut panjang tu? Dah benda kera tu perasa. Tahu Yaya pergi tegur pasal dia, kera tu senyum kat nenek weh. Memek diri bulu tekuk. Habis pas bulu betih, bulu lutut. Habis diri belakang. Dugah-dugah lah dia basuh-basuh tangan. Cepat-cepat pergi dekat sain dia. Siapa dekat pak sain dia duduk makan ni dia mahu ni tegur. Eh ya, buat apa mu ni? Buat apa ni? Pucat kita mu ni. Tapi kak, dia pun senyap lah. Masa tu dia cuba tenangkan diri. Dan dia pun terus kalah. Ikut tentatif program tu. Maya terawih ke apa semua tu lah. Dah habis. Okay. Oh, by the way, inilah Nick Joanna. Nama daripada suggestion korang-korang subscriber channel Frankies. Thank you for vote for my name. Aduh, kalau korang perasan lah. Mata ni agak bekok lah sikit dia halik kiri ni. Ni semua lah. Beberapa tahun ni mesti setahun tu ada sakit mata. Bukan timbing tau. Sebabnya you bukan naik bulat gitu. You macam bekuk apa lebih gitu. Genu ketik benda berkali. Jadi kak, gitulah. Nini nak ucapkan selamat hari raya untuk korang semua. Semoga, semoga ke apa berkekalan akhirnya. Tiba-tiba selamat hari raya. Beringat-beringat tu nak pergi dekat-dekat tangan raya ni. Hati-hati di jalan raya. Okay lah, bye-bye. Bye-bye macam mana bye-bye? Bye-bye. Cepat bye-bye. Okay. Bye-bye. 'Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Kepada yang semua. Sekolah Yaya time itu adalah salah satu sekolah paling banyak kes histeria. Senang ceritanya sekolah Yaya ni adalah hok meme tepat gapo ya aku nak ayat ni. Masa tu pada bulan puasa tahun 2022. Yaya ni seumur nak sedapkan hati dia, dia kira ya. Oloh, tak ada gapo eh. Betul lah bulan puasa kak? Dia ya. Tak ada gapo. Shopee. Okey, Shopee. Okay. Betul leh pula. Tandah tu duduk depan pokok besar hok nini kata berusia lebih 20 tahun tu. Hok kata pokok keras. Last dah tak tahan sangat. Eh, ada laba-laba lah. Laba-laba panjat. Tapi hok pelik sekalinya kera tu ada rambut panjang, warna hitam.
Apa? Ini teh. Eh, aduh. Hey.